Jangan sampai kita buat personal loan pada anak muda. Ha, teruskan menonton. Pesan kepada anak muda, jangan buat personal loan untuk urusan kahwin. Kalau kita buat personal loan untuk semata-mata nak urusan kahwin saja, kita akan hutang dalam tempoh jangka masa yang panjang. Sebab tu kepada anak muda untuk disarankan supaya biarlah kita simpan. Dalam yang masa bujang lagi ni, banyakkan menyimpan untuk dalam tabung kewangan untuk urusan kahwin. Sebab apa? Untuk urusan kahwin tu, anak muda tidak bijak dalam urusan kewangan. Bahasa kesimpulannya bahawa itu adalah hutang yang jahat untuk kepada anak muda secara long term, bukan untuk short term. Jadi anak muda, biasa kita ingat ini adalah satu trend anak muda zaman sekarang. Apabila nak kahwinnya, alamak tak ada simpanan, alamak tak ada simpanan, maka dia pun pergi bank nak buat personal loan. Jadi anak muda, semoga dapat ilmu manfaat. Jangan lupa tekan share dan like.